Berada di Kecamatan Citeureup, Bogor, kakek gak pernah sepi dari penjara. Konon, tokoh ini merupakan orang pertama yang membuka wilayah Citeureup. Raden Soheh, atau yang dikenal dengan nama Pangeran Sake dan nama panjangnya Syekh Syarifuddin Soheh, merupakan orang pertama yang membuka wilayah Citeureup. Raden Sake adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa dari Kerajaan Banten dan masih ada keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon, yang mana silsilah Pangeran Sake adalah Syekh Syarifuddin Soheh atau Pangeran Sake bin Sultan Abdul Fatih Abdul Fatah yang dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa bin Sultan Abdul Ma'ali Ahmad bin Sultan Abdul Mufahir Mahfud Abdul Qadir Kenari bin Sultan Maulana Muhammad bin Sultan Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati. Setibanya kami ke makam Pangeran Sake, kami pun langsung berziarah kepada beliau. Dan setelah kami berziarah, kami pun sedikit berbincang-bincang dengan salah satu keturunan beliau yang selalu membersihkan dan merawat makam beliau pada saat ini. Ada kan itu baru belajar makam, dan kita matikan. Istilahnya yang mengislamkan daerah sini semua kan ini. Iya. Nah, maksudnya sebagai kalau zaman Rasul ya mungkin Sayyidina Ali, kalau ini Badal Masan itu, Badal Masan adalah Nyajiyu Bodok. Itu dialah ya istilah panglimanya. Iya. Nikah sama putrinya ya secara bijidah gitu. Ya nggak ada pesan apa ya tentang kesini ya, istilah satu ya kita jarah minta berkah. Benar pak. Satu. Apa kedua kita minta selamat, berkah selamat, jangan minta apa-apa gitu aja. Ketiga marah-marah minta yang nyimpang ya. Jangan minta kaya lah, jangan minta ini gitu. Minta berkah selamat. Kalau kita punya anak sekolah minta anak saya dilancarkan, otaknya dilancarkan, dipinterkan. Syukran kasiron telah mampir ke channel kami. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk antum semuanya. Dan apabila ada kesalahan atau kehilapan, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.